Yeah, itu rambutnya dah kopo orang asli. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Herwan Abby. Kepada mereka yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Pada awal bulan lepas iaitu September 2020, dunia hiburan digemparkan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Siti Sarah Raisuddin berkaitan dengan orang asli. Video TikTok tersebut telah ditularkan yang mana Siti Sarah Raisuddin diperkatakan telah menghina rambut orang asli. Jom kita saksikan sedutan daripada video tersebut. Dia pandai buat bisnes. Bagus. Abang pun lagi cuba ambil risoku murah ya tu Allah, cepat. Bagus ambil go, dia go ambil risoku murah. Kita suka sangat. Dia buka sana, dia buka sini, dia buka yang situ. Yang penting mengkemuk kena try shampoo ni. Ya. Yeah. Meletup rambut kalau pakai tudung pun dia dok bau tengen kemen. Ha, itu openya kemen. Betul katanya. Ada dibeli. Ada tolonglah kemen bisnes je dok. Ya. Aku muka kamu separuh. Hei. Sudah kemek duduk sebelah dia tu handsome. Aura. Aura dia kuat, dia kuat, dia sedara, dia bagus sihat. Ya Allah. Tutup rambut dia dah hijau dah rambutnya. Thank you so much. Allah seronok sangat kat sini. Kena datanglah. Walaupun pakai tudung kena. Sebab nanti buka, nanti air pun kena. Ya, itu rambutnya. Rambutnya dah rupa orang asli. Okay, walau bagaimanapun, Siti Sarah Raisuddin telah tampil untuk membuat permohonan maaf berkaitan dengan video ini. Dan semalam, sekali lagi nama Siti Sarah serta Syuib, suaminya, muncul. Tapi kali ini, ianya berkaitan dengan pengubahan wang haram di mana kedua-dua mereka telah dipanggil oleh SPRM untuk dibuat soal siasat. Menurut kenyataan yang dikeluarkan, pasangan suami isteri artis serta usahawan terkenal ini antara yang dipanggil untuk memberi keterangan berkaitan dengan pengubahan wang haram. Pasangan ini telah dibawa ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM pada jam 4 pagi untuk diambil keterangan mereka. Pada jam 7.30 petang semalam, sumber berkata Syuib masih lagi ditahan oleh SPRM manakala Siti Sarah telah pun dilepaskan selepas kenyataannya diambil. Sehingga ke hari ini, masih lagi belum ada apa-apa maklumat terkini yang dikeluarkan berkaitan dengan isu ini. Okey guys, itu saja perkongsian daripada aku di dalam video pada kali ini. Jika korang ada sebarang pertanyaan, sebarang komen berkaitan dengan isu ini, sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.